Salam semua. Ini aktivitas setelah pulang kerja. Kelihatan ini kusam mukanya. Memang kusam sih, hitam. Namanya kerja di lapangan. Jadi kerjanya itu 12 jam. Kebetulan ini shift malam sekarang. Ini pagi baru pulang. Udah buka baju, gantung aja udah. Nanti sore soalnya di laundry itu. Jadi di sini pakaian nggak nyuci sendiri. Paling cuma pakaian apa? Pakaian dalam. Nah, yang lainnya di laundry. Nah, biasa tuh aku langsung duduk, minum apa baca-baca apa? Manga. Kalau di kamar tuh. Gak tahu kenapa pasti tiap pulang berdebu, padahal mau pergi kerja tuh di apa, dikebutin kalau bahasa Jawanya, dibersihin dulu, tapi tetap aja pulang masih kotor. Jadi kita nyantai-nyantai dulu sebelum mandi, tapi biasanya langsung mandi sih kalau nggak males. Ini males banget, gak tahu kenapa. Nggak banyak yang bisa dilakuin di kamar. Nah, kita simpen HP, kita simpen vape-nya. Siap-siap mau mandi. Itu gantungan tuh celana dalam. Mungkin dari kawat. Persiapan mandi. Rencana ini mau cuci pakaian dalam juga. Celana dalam, pakaian dalam. Kebetulan udah habis. Kita pakai odol satunya. Oh, odol pasta gigi ya. Beres-beres sendiri, siap-siap sendiri. Kalau di lokasi ini bujang lah, bujang mandiri. Gak tahu kenapa hari ini capek banget, padahal gak ngapa-ngapain. Malesnya minta ampun. Masih sempat duduk kan, males rasanya. Sekarang kita cari Rinsu. Siapin alat mandi. Rinsunya apa sih, rinsu deterjen, siram-siram aja udah. Pakai moto enggak. Kita jalan ke belakang, ke kamar mandi maksudnya. Jangan lupa tutup pintunya. Masih sama. Ini kamar mandi umum, WC umum. Nanti kita lihat ke dalam. Tenang, nggak sampai pas mandi. Ini bentuk kamar mandinya, sekatnya, keran-kerannya. Ini cucian kita hari ini. Nah, jadi itu ada kerannya dua, keran biru itu, satu untuk yang dingin, satu untuk panas. Cuman kalau siang gini jarang pakai yang panas, pakai yang dingin segar.
mandi dulu. Tadi sudah sekalian cuci kolornya, kita jemur. Nah, jemurnya aku di ini, di genset. Jadi genset tuh ada apa sih sebutannya, radiator ya. Nah, di belakang radiator kita jemur. Jadi sejam sudah kering. Kalau jemur di matahari takut kehujanan. Belum kering sudah hujan, ini sejam dua jam sudah kering. Udah enak, kita balik lagi. Ini WC-nya. WC umum. Maaf ya, di sini ada yang ngajak ngobrol. Makan, makan sudah datang belum? Kayaknya belum deh. Kita baliklah menuju kamar. Ini kalau nggak hujan enak, nggak becek. Repot kan bapak-bapak nih kalau mandi. Masuk, kita taruh semuanya, gantung. Nah, ini pakaian yang di laundry. Jadi tiap sore kita laundry, nggak cuci sendiri. Paling cuci kaos kaki, kolor. Itu kita cuci. Udah saatnya tidur. Bye bye.